Babin Kamtibmas Polsek Senen membantu masyarakat agar tidak terjatuh saat mengendarai kendaraannya. Karena terlihat ada tanah liat tumpah di jalan dapat mengakibatkan jalanan licin dan banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh. Di Jalan Letjen Suprapto, flyover arah Simpang 5 menuju Cempaka Putih, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Saat ini, tempat kejadian perkara dibatasi dengan penghalang kun-kun dan tanaman bunga agar para pengendara lainnya tidak ada yang terjatuh, serta menghubungi Polsek Senen untuk didatangkan mobil pemadam kebakaran untuk menyiram tanah yang licin. Sampai saat ini tempat kejadian masih licin akibat lumpur dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.